Oke, selamat malam teman-teman. Oke, malam hari ini Sir Arya nggak bisa join sama kita, jadi saya yang menggantikan. Tapi nanti kita seperti biasa, di awal nanti kita akan absen dan di akhir juga akan absen. Oke, before we go, teman-teman yang lain belum datang, nggak apa-apa kita mulai aja ya. Nanti kan teman-teman yang lain bisa lihat dari recording ya. Nanti kita akan absen mungkin jam 7 lewat 10, terus nanti di akhir kita akan absen satu kali lagi, ya. Oke, kenalan dulu, belum kenalan. Saya Tika ya, penggantinya Sir Arya malam hari ini. Oke. Teman-teman sudah sempat bahas ini? Kemarin reading ya? Nah, kalau ini udah sempat dibahas belum sama Sir Arya atau Miss Aya? Halo, ada Siti, ada Bima, Anggi, Ali Hasan, Siti Aminah, boleh kasih tahu saya apakah sudah sempat bahas ini di pertemuan sebelumnya? Gambarnya belum masuk, Miss. Oh, belum. Oke, sebentar. How about now? Udah? Udah masuk saya di sini. Oke, thank you, sir. Mungkin loading time kali ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas ini ya, subject verb agreement. Jadi, teman-teman, di TOEFL ini, mungkin sudah dijelaskan sama Sir Arya, kalau TOEFL itu kan ada tiga section ya. The first one is listening, and then grammar, and then the last one is reading. Nah, si subject verb agreement ini masuk ke materi about grammar. Nah, nanti di grammar itu teman-teman punya ada dua section di situ. Section yang pertama adalah multiple choice, you have to pick one correct answer. Dan section yang kedua, written expression, seperti ini teman-teman justru harus pick one yang salah. Jadi kayak gini ya. Udah kelihatan yang lain? Yang seperti ini. Jadi ada dua model untuk yang grammar pertama, yang multiple choice like this, you have to pick one correct answer. And then yang seperti ini, you have to pick one yang salah. Gitu. Nah, salah satu yang sering di yang common di keluar pas lagi TOEFL itu adalah tentang subject verb agreement. Oke. Okay. This is not complicated. But it often appears in TOEFL test in both type of the question, baik yang apa yang multiple choice atau yang tadi yang Mama, ya, salah. Mama standby HP. Oke, sorry saya izin mute ya supaya lebih tenang. Oke, kita bahas ya pertama di sini. Kita akan review lagi tentang subject, pronoun, dan tentang verb. Nah, dalam bahasa Inggris kan kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita sama ya. Misalnya, saya pergi, kamu pergi, dia pergi, mereka pergi. In Indonesian, itu semuanya sama. Tapi in English, mereka beda ya. Kalau misalnya, aku coba bikin notes di sini sebentar. Aku share-nya ganti dulu sebentar ya. The whole screen aja aku share-nya, oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, note saya kelihatan ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan kita kenal ada pronounnya, ada I, you, gini ya, they, we, kemudian ada she, he, it. Nah, ini kan verb yang follow dia itu beda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya sama, tapi kalau dalam bahasa Inggris mereka ini berbeda. Kalau I, you, they, we, dia bentuknya verb 1 without s, nggak pakai s ya. Kemudian kalau ini kalau she he it dia pakai bentuknya verb 1 yang ditambahin s, tambah s atau es. Misalnya kalau misalnya I go gitu ya. Mereka kalau yang she he it mereka bukan go tapi goes gitu. Ini goes. Atau misalnya kalau yang are you, they, we kita pakainya walk gitu ya.
yang she, he, it pakainya dia walks, pakai s di sini. Nah, PPKM mulai jam berapa, Komandan? Jam 8 ya biasanya. Saya izin mute ya. Oke, terima kasih. Nah, terus teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat ini, she, he, it, she, dia, satu orang, he, dia juga laki-laki satu orang, it juga sesuatu, something. Mereka ini adalah bentuk-bentuk yang satu ya, singular. Jadi mereka kalau misalnya bentuk singular, ya, berarti verb-nya itu adalah dia ditambahin dengan verb satu ditambahin dengan s atau es, singular artinya tunggal ya. Nah, kalau yang plural nih, selain they sama we, selain I sama you, I sama you itu dia singular, tapi dia singularnya singular yang khusus, spesial dia, jadi pakainya tetap tanpa s. Nah, kalau yang ya sama dia ya, pakainya gini. I, you itu pakai verb satu without s. Jadi gini, go walk gitu ya. Nah, kalau yang plural atau jamak kayak they, we gitu ya. Atau you juga bisa jamak. Nah, dia bentuknya yang nggak pakai s. Jadi, kita lihat subjeknya apa. Dan verbnya harus sesuai. Kalau verbnya subjeknya subjek singular I, you gitu ya, dia verbnya nggak pakai s. Tapi kalau subjeknya singularnya yang she, he, it, dia harus pakai s, harus ditambahin s atau is di belakangnya. Ini untuk case ini ya, present tense. Teman-teman sudah belajar present tense sama Sir Arya. Kalau dia plural, they, we, you gitu ya, ini kita verbnya nggak perlu pakai s. Nah, subject verb agreement artinya mereka ingin memastikan kalau verbnya ini, subjeknya ini, verbnya harus nggak pakai s. Jadi jangan sampai ketukar gitu. Jadi harus verbnya harus sesuai dengan noun atau subjeknya itu adalah subjek yang apa, dan mereka dan rule-nya itu harus kita pakai. Nah, contohnya di sini. Saya izin annotate ya. Oke. Contohnya di sini the boy nih. Sorry. Mana sih kok enggak kepencet? Sebentar. Sebentar. Enggak, sebentar. Technical issue sebentar ya. Ternyata belum saya colok. Oke. Misalnya di sini ya, teman-teman. Nih, the boy. The boy ini satu atau banyak? Ada yang bisa kasih feedback? The boy di sini dia ngomongin anak laki-lakinya satu atau banyak? Satu ya. Dia singular, right? Nah, kalau singular kita harus pakai verb-nya. Verb yang untuk singular juga, yaitu verb-nya dipakein ditambahin s atau es. Gitu. Nah, kalau yang kedua nih, the boys. Berarti kan dia verb-nya, subjeknya adalah subjek satu atau banyak kalau the boys? Banyak. Banyak ya, plural. Nah, kalau plural kita harus pakai verb-nya juga verb yang untuk plural, yaitu verb yang tidak perlu ada s-nya di belakangnya. Nah, kadang-kadang di TOEFL tuh nih diputar-putar sehingga kita harus bisa tahu nih ini perlu s apa enggak nih katanya sebenarnya gitu. Oke, saya clear dulu. Nah, tapi teman-teman hati-hati. Kadang mereka ini disandingkan dengan prepositional phrase. Oke, prepositional phrase itu apa? Kayak klausa yang menunjukkan preposisi ya. Misalnya ya, di sini. The key to the doors are in the drawer. Nah, di sini ada to the doors. Tapi walaupun ada doors di sini, tapi subjek yang kita bicarakan itu bukan doors-nya, tapi key-nya. Nah, yang dilihat adalah key-nya. Key ini singular ya, satu. Key ya. Berarti harusnya pasangannya bukan are, tapi apa?
Tapi apa kalau bukan R? Oke, kalau to be, itu ada apa aja coba ya? Ntar lo ya. Nah, kalau to be ini kan kalau verb satu kan go, walk. Kalau to be, I itu kan am ya, sama you are ya. Kalau to be. Nah, kalau they, we, you berarti kan dia to be-nya adalah are ya. Plural, dia pakainya are. Kalau she, he, it pakainya is. Ya. She is beautiful. He is handsome. You are beautiful. Gitu ya. Pasangannya itu. Kalau plural berarti are to be-nya. Kalau singular, is. Kecuali you sama I ya. Dia punya to be specific untuk mereka. Nah, karena he ini singular, berarti to be-nya harus juga to be singular, yaitu apa? Is. Is, ya. Very good. Thank you. Jadi ini salah, nggak boleh are, tapi harusnya is. Nah, subject verb agreement tuh maksudnya seperti itu. Harus pakai verb yang tepat untuk subject yang tepat. Oke. Okay. And then this one. The keys to the door. Ada door. Door-nya tapi ini adalah prepositional phrase. To the door. To the door. Berarti keys ini kan plural ya. Jamak. Berarti kita juga harus pakai verb-nya, verb yang jamak. Verb yang plural yaitu to be untuk, ya, are. Jadi ini juga salah. Ini harusnya pakai are. Gitu. Contoh lain misalnya, saya tambahin dulu di sini ya. Contoh lain misalnya gini, the duck along with their, with its, apa, ducklings, swim on the pond. Misalnya gini, bebek bersama dengan anak-anaknya gitu ya, sedang berenang di kolam. Nah, di sini hati-hati, ada kata-kata along with ducklings. Nah, along with ducklings ini adalah ngomongin preposisi atau keterangan aja. Sementara subjek yang sebenarnya adalah si the duck ini. Kalau the duck singular atau plural? The duck-nya aja. Singular. Singular ya. Nah, karena dia singular, ya, berarti verb-nya juga harus verb untuk si singular, yaitu yang benar adalah swims, pakai S ya. Verb untuk si singular, ini pokoknya kalau yang ini dia pengecualian ya untuk I sama you. Ini yang kita pakai yang ini. Gini aja, saya nulisnya biar lebih mudah. Nah, ya harus tambahin S ya, swims gitu. Nah, maksudnya tuh itu. Atau misalnya the mothers ya, the mother atau the books ya. The book together with the pan is new. Nah, ini harusnya pakai is. Jadi, be careful sama penambahan. Jadi, kalau misalnya ada preposisi on, to, with, gitu ya. The book with the pens. With the pens. Nah, misalnya gini, ada pens di dekatnya. Tapi hati-hati, teman-teman. Bukan itu verb apa subjek utamanya, karena ini diawali oleh with. Nah, with ini membentuk preposisi pelengkap aja, tapi subjek utamanya adalah tetap si the book-nya ini. Jadi verb-nya harus ngikut ke the book-nya, bukan ngikut ke pens-nya. Walaupun jadinya banyak ya, the book and with the pens gitu kan, ada buku, ada pens, berarti harusnya banyak dong plural. Tapi enggak. Kita harus tetap lihatnya subjek awalnya, because
ininya ada dalam preposisi. Gitu. Clear enough sampai sini atau ada any question? Okay, everyone, before we continue, kita absen dulu ya. Kita absennya nanti dua kali, di awal dan di akhir. Teman-teman boleh tolong nyalakan kameranya. Ya, tolong nyalakan kameranya. Dan pakai nama asli ya. Saya izin capture dulu. Bima, Bunga Cantika, Cumaidi, Umay, Umi. Oke, Suroya, Indah Novia. Saya panggil yang belum kelihatan ya. Hairudindin. Dwi Sandi. Karena kalau misalnya nggak nyalain kamera akan tetap dihitung sebagai tidak hadir. Oke, sudah siap semuanya? Oke, saya akan capture sekarang ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya. Wait, jangan bergerak. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman, nanti kita di akhir kita foto satu kali lagi. Oke, kita lanjutin ya. Wait a moment. Ntar dulu, sebentar. Oke. Where is it this one? Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi, teman-teman pay attention sama real objeknya, jangan ke terkecoh sama preposisi pelengkapnya, prepositional phrase yang jadi pelengkapnya. Oke, kita lanjut deh. Jadi kalau misalnya, nah, oke, gitu. Nah, itu kita lewat aja, teman-teman udah punya. Nah, sekarang gimana kalau ada quantity-nya ya? Kalau misalnya ada quantity, misalnya quantity-nya adalah ini nih. Sebentar, saya close dulu deh ininya. Oke, misalnya if we meet the quantity, misalnya quantity-nya adalah all gitu ya, semua, and then most, sebagian besar, dan some, beberapa, itu kita kemudian kan pasti diikutin dong, biasanya diikuti oleh preposisi of, misalnya all of the book gitu. Semua buku, semua laptop, semua pensil, semua anak gitu ya. Pasti diikuti all of something, some of something, most of something. Pasti akan ada subjek di belakangnya. Nah, kalau kayak gitu diikutinya singular atau plural? Nah, itu tergantung teman-teman, tergantung setelah itu di belakang of, dia subjeknya subjek plural atau subjek singular, noun-nya plural atau singular. Kalau noun-nya singular, ya berarti verb-nya juga butuh yang singular. Tapi kalau noun-nya plural, berarti verb-nya juga yang plural. Gitu. Padahal walaupun pasti ya, almost some, berarti secara quantity kan pasti banyak ya. Tapi kita harus lihat bentuk kata yang mengikutinya. Jadi bukan back to sense ada banyak atau sedikit, tapi lihat bentuk kata yang mengikutinya. Like this. Example langsung ya, misalnya all of the book. Ada all di sini. Kemudian di sini adalah of the book. All of the book. Book ini bentuknya plural atau singular? Book, the book. Without S. Plural or singular? Singular. Singular ya, ini udah ada tulisannya ternyata. Singular. Berarti bisa misalnya. Jadi maksudnya adalah semua isi buku itu, all of the book, satu buku itu. Nah, karena book-nya ini dia bentuk singular, berarti verb-nya juga harus verb yang singular. Kalau to be kan tadi is sama are ya. Kalau yeah. To be-nya in the past, was. Kalau misalnya to be itu is
sama are. Kalau yang is itu untuk yang singular, are untuk yang plural. Nah, kalau in the past berarti dia was, pluralnya adalah were. Were. Yeah. Yes. Nah, karena dia singular berarti dia harusnya pakai yang was gitu. Jadi yang dilihat was adalah ini, book-nya. Nah, kalau all of the books sekarang ada all, ada books di sini. Nah, kita harus lihat books-nya. Plural. Plural. Iya, jamak. Berarti harus pakai verb-nya plural juga, yaitu were. Were. Nah, oke, okay. Itu singular sama plural. Nah, tapi ada bagian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini adalah noun-noun yang uncountable, sifatnya tidak bisa dihitung. Kayak contoh ini di sini contohnya information. Kita kan tidak bisa menghitung satu informasi, dua informasi, nggak bisa kayak gitu. Jadi information itu adalah bentuk uncountable. Nah, kalau dia uncountable, ya dia selalu pakai verb-nya itu adalah verb yang singular. Selalu kita anggap singular karena nggak ada bentuk banyaknya. Kayak contoh lagi yang uncountable misalnya water. Water dia juga uncountable. Kita nggak bisa hitung satu air, dua air. Pokoknya intinya kita nggak bisa hitung dengan menambahkan angka di depannya. Lima gula, tujuh gula, walaupun ya bisa sih dihitung kalau kurang kerjaan gitu ya. Nah, tapi kita bisa misalnya lima gelas air. Nah, itu bisa ya. Nah, kalau kayak gitu yang dilihat nanti adalah gelasnya, bukan airnya. Gelasnya. Ya. Atau lima kaleng susu. Nah, yang kita lihat adalah kalengnya, bukan susunya gitu ya. Jadi kalau misalnya susu sama air sama pasir itu adalah benda-benda yang tidak bisa kita hitung. Even money itu kita kan nggak bisa menghitungnya tuh satu uang, dua uang, nggak bisa kan. Yang kita hitung itu kan sebenarnya nominalnya. Nah, makanya uang itu juga termasuk uncountable. Kita nggak bisa bilang 5 uang, 10 uang, nggak bisa. Tapi bisa uang senilai berapa. Nah, itu yang kita hitung sebenarnya nilai uangnya, bukan jumlah uangnya gitu. Nah, kalau benda-benda yang uncountable, sifatnya seperti itu, dia selalu pakai yang singular. Jadi kalau di sini, all of the information, dia uncountable. Berarti harus selalu pakai yang singular, yaitu was. Was. Oke, okay. Any question sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung dipotong ya. Iya. Nah, ini juga nih tadi ya, almost, some, sama half tuh salah satu quantity-nya. Jadi harus mengikuti of the objectnya. Nah, verbnya tadi harus ngikutin bentuk hurufnya objek. Kalau objeknya singular, verbnya singular. Objeknya plural, verb-nya juga harus plural. Objeknya uncountable, berarti verb-nya harus ikut yang singular kalau uncountable ya. Yes. Oke, okay. Lanjut ya kalau gitu. Nah, ada juga sekarang inverted verbs. Jadi kadang strukturnya itu diputer. Oke, okay, misalnya di sini behind the house, saya lebarin aja dulu ya. Was the bicycles I wanted. Jadi diputer. Jadi verbnya gini. Behind the house was the bicycle gitu ya. Bicycles pakai s ini kebetulan I wanted. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk inversi. Jadi diputer sama dia. Aslinya adalah The bicycles I wanted was behind the house. Nah, jadi yang behind the house ini teman-teman, ini adalah preposisinya ya. Ini adalah prepositional phrase-nya. Ada behind ya. Ada kata keter,
ada behind-nya, behind the house. Jadi teman-teman jangan tertipu, jangan melihat house-nya. Karena subjek yang sebenarnya adalah ini, bicycles. Bicycle. Atau bicycle. Jadi bukan behind the house-nya, bukan ini adalah preposisi. Ya, bukan house-nya, karena house ini adalah dalam bentuk prepositional phrase. Nah, kemudian ingat ini adalah bentuk kalimat yang diinvert. Jadi memang sengaja kalimatnya diputer gitu loh. Kalimat sebenarnya adalah the bicycle I wanted was behind the house. Nah, sekarang berarti kita lihatnya bicycle-nya. Bicycles yang pertama, berarti dia plural or singular? Singular. This one is plural. Plural. Oh. Ya, karena bicycles ada S kan kalau S ya. Kalau benda kan kalau plural ada S, kalau singular S. Biasanya nggak ada S untuk regularnya. Iya, Miss. Maaf, Miss. Berarti verb-nya juga harus verb plural. Berarti bukan was tapi iya, itu saya ngelihatnya was itu tadi. Harusnya were. Ini yang salah justru. Iya. Nah, saya sebutin tadi itu. Oke, sekarang yang kedua, behind the houses were the bicycle. Nah, bicycle ini dia singular or plural? Singular. Bicycle singular. Ini dia singular ya. Singular. Ya. Berarti verb-nya harus pakai verb yang singular juga, yaitu apa? Iya, was. Was, iya, betul. Very good. Jadi gitu ya, pay attention. Jadi subjek sebenarnya tuh yang mana? Iya. Oke, lanjut ya. Lanjut, Miss. Yes. Nah, kemudian biasanya sebelum apa? Tadi kan di invert ya. Jadi depannya memang ada kalimat sesuatu, kemudian langsung verb, subjeknya justru di belakang. Nah, berarti teman-teman kalau misalnya ada kayak gitu, misalnya question, do you know atau misalnya where the house is? Where is the house? Gitu ya. Berarti yang dilihat adalah nanti subjeknya yang di belakang atau negatif. Not only gitu ya. Not that I want to know, but apa gitu misalnya. Atau place tadi, behind the house. Atau ada condition atau comparison. Kadang-kadang ada depannya itu seperti ini, kalimat-kalimat di depannya. Nah, itu hati-hati verb-nya harus ikutin ke subjek sebenarnya yang mungkin di belakang. Nah, ini adalah model-model yang sengaja emang dibalik sama strukturnya. Iya, dibalik. Oke. Nah, kemudian ada lagi nih teman-teman. Ada kata-kata khusus yang memang bentuknya pasti selalu singular. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu kata-kata ini everybody. Kalau kita pakai sense kita gitu ya, misalnya everybody, semua orang. Oh, berarti orangnya banyak dong. Oh, berarti plural dong. Gitu kan, kalau kita pakai sense. Ya, jamak. Tapi ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Kalau ada kata every, entah kenapa ya, dia selalu pakainya singular. Oh. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris itu yang perlu kita ingat itu adalah bentuk katanya, bukan common sense kita banyak apa sedikitnya itu, banyak. Tapi tergantung ke bentuk katanya. Nah, kalau ada kata-kata gini nih, anybody, anyone, anything, any apalagi, any picture that you see in this museum gitu ya. Yeah. Kalau ada kata every, everybody, everyone, everything, every student in this room, every people in the supermarket, itu kan banyak ya, every people in the supermarket. Tapi ternyata mereka harus pakai selalu bentuk singular. Terus nobody, no one, nothing, itu juga selalu pakai bentuk singular. Somebody, someone, something, itu juga selalu pakai singular. Each student in this session have to turn the camera on. Harus nyalain kamera. Each student, setiap student. Each juga sama, dia harus selalu pakai singular. Ya, jadi teman-teman ingat-ingat nih. Kalau kata-kata ini, dia selalu pakai bentuk singularnya.
Okay. Any question? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini aku skip aja untuk latihannya. Nah, sekarang teman-teman kita latihan ya. Nah, di sini yang pertama, number one. Among bees, a highly elaborate form of communication. Kira-kira, what is the answer? A, B, C, or D? Occurs, occur, it occur, atau they occur? Any thought? Okay, before that, aku kasih clue, teman-teman. Ini adalah salah satu contoh yang inverted tadi, yang dibalik tadi. Jadi sebenarnya kalimat yang sebenarnya adalah gini. Highly elaborate form of communication bla 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 among bees. Nah, teman-teman bingung kalimat sebenarnya ini. Jadi dalam kalimat ini yang menjadi subjek siapa? Apakah bees atau form of communication? Yang mana yang jadi subjeknya? Bees. Oke. Okay. Highly. A highly elaborate form. Oke. Okay. Yang bees teman-teman bukan subjeknya karena ada among di depan. Ganti. Jadi among bees. Jadi ini adalah prepositional phrase, ya. Di antara, ya kan? Di antara lebah, gitu. Di antara lebah ada sebuah bentuk komunikasi yang tinggi, yang highly elaborate. Jadi subjeknya adalah yang ini, a highly elaborate form of communication. Nah, sekarang pertanyaan saya, a highly elaborate form of communication ini bentuknya singular atau plural? Plural. Plural? Singular. Yes, this one is singular. Singular. Tandanya adalah apa ini? Ada e. Oh, ya, ada e. Ya. Ada e. Itu kan artinya sebuah. Sebuah ya? Satu, sebuah. Iya. Iya. Yamis. Satu. Berarti ini adalah singular, bentuknya singular, right? Singular. Nah, kalau dia singular, sekarang pertanyaannya verb mana di antara empat ini yang juga singular? Tinggal dipilih. Pilih satu verb yang singular. A. A, miss. Nope. Kalau singular justru kalau verb A. Itu S. A, account. Ada S-nya. Hmm. Ini tadi ya, ini ingat nih. She goes, ya. She walks, ya. Oh iya iya. Kayak S kalau verbnya. Kadang emang agak tricky ya, karena kalau untuk noun, ya, untuk kata benda, untuk noun, saya clear dulu. Untuk kata benda nih, kadang tricky-nya di sini nih. Untuk noun, plural itu. Singular itu dia tanpa S kan kalau noun. Tanpa S singular. Iya kan? Yeah. Misalnya apa tadi book ya, contohnya misalnya. Kalau plural dia dengan S, with S. Contohnya jadi books gitu ya. Itu jadi kalau noun. Kalau verb justru kebalik. Kalau verbnya singular dia justru pakai S. Jadi verb samanan itu kebalik aturan S-nya. Pak with S. Contohnya tadi ya. Goes, walks. Nah, kalau dia plural justru dia tanpa S. Contoh tanpa S singular. Go, walk. Ya, jadi ini ya. Perhatikan ini ya. Noun sama verb itu bentuk singular sama pluralnya kebalik S. Terkait penambahan S-nya. Oke, jadi ini jawabannya yang B ya. Occurs. B. Yang B. Kenapa bukan yang C atau D? Karena ini nggak perlu ada subjek lagi. Ini kan subjek lagi ya. Ini kan subjek ya. Karena subjeknya sudah ada yang ini. Oke, that's great.
Nah, sekarang number two. Bla 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 heated by solar energy. Nah, ini adalah teman-teman bentuk pasif. Ini artinya, ini kan artinya rumah semua ya nih. A B C D E A B C D E kan pasif. Rumah yang dipanaskan oleh solar energy, energi matahari gitu ya. Nah, sekarang have special. Nah, ini adalah ini berarti kan yang saya garis bawahi ini adalah subjek atau noun-nya ya. Kemudian have di sini adalah verb-nya. Nah, sekarang pertanyaan saya, verb have itu adalah bentuk singular atau bentuk plural? Singular. Singular. Nah, plural. Ingat, ini verb tanpa s adalah plural, ya, plural. Ya. Plural miss. Ya, verbnya di sini adalah verb bentuk plural. Nah, berarti subjek yang ada di sini kita perlu mencari yang bentuknya plural juga. Nah, sekarang dari A sampai D mana yang plural? Yang A. The home is. Yang A enggak dong, ada E-nya. E kan singular. This is. Ya. B. Oke, okay. Karena homes, B yang homes. Nah, tapi sebenarnya teman-teman ini yang dibutuhkan adalah yang D. Yang D. Homes aja. Oh, D. Nggak usah pakai R. R ini homes kan? Aja, ya. Kenapa nggak ya. Pakai? Oh, iya, iya. Yang D, miss. Oke, okay, yeah. Miss. Sebentar, saya mau jelasin dulu kenapa bukan yang B. Kenapa bukan yang ya, B? Ya, kenapa, karena, miss? Ya, karena yang B ini kan verb-nya adalah ini ya. Ini adalah verb-nya ya. Sementara di kalimatnya, kita sudah punya verb-nya. Jadi kita tidak butuh verb lagi di sini. Oke. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas. Nah, sekarang kita coba nomor 3, 4, dan 5. Nah, ini aturan mainnya beda. Sekarang yang ini, kita justru harus mencari satu yang salah ya. Yang A, B, C, atau D yang salah gitu. Perhatikan kita sedang membahas tentang plural dan singular. Oke, okay, kita bahas dulu ya. Wait. Okay, this one. Each number in a binary system are formed only from only two symbols. Nah, perhatikan sekarang plural singularnya. Dalam kalimat ini yang menjadi subjek yang mana? Each number. Each number. Ini subjek ya? Each number. Ya, each number subjek ya. Ingat ada kata apa di sini di depannya? Subjek. Each. Nah, kalau ada each berarti dia bentuknya adalah singular subject. Singular atau plural? Singular. Singular. Nah, berarti single. Verb-nya berarti harus pakai verb singular juga. Apakah ini verb-nya apa di sini? Di kalimat ini. Asim. Ar ya, artinya ar. Ar. Nah. Oh, salah lihat tuh. Nah, sekarang ar itu dia bentuk singular atau plural? Plural. Eh apa ya? Plural. Iya, plural ya, susah emang. Plural. Nah. Teman-teman tenang dulu ya. Siap dulu. Subjeknya singular, verbnya plural. Nggak agree dong, nggak sesuai. Nggak sesuai, miss. Karena dia butuhnya verbnya singular juga. Yaitu kalau berarti kita butuhnya verbnya apa di sini? Former. Hah? Ini R-nya. Iya, singularnya apa? Singularnya R.
Is. Siapa? Jadi harusnya bukan are form, tapi is form. Is. Ya. Jadi jawaban yang salah, maksudnya kata yang salah adalah yang B. B. Jawabannya yang B. B. Yang B, B, B. Nah, karena kalau ini kan kita justru mencari B. Mana yang salah, right? Iya. Iya, iya, iya. Ya. Istri yang salah laki-laki. Salah. Emang, emang. Iya. Okay. Benar, 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 benar. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Oke. Okay. Miss. Saya mau ini dulu deh, teman-teman boleh pilih dengan cara yang sama ya, tentukan mana subjeknya, mana verbnya, karena kita kan lagi bahas subject verb agreement. Tentukan yang salah siapa nih, subjeknya apa, verbnya, dan harusnya apa. Oke, okay. Boleh kerjakan nomor 4 dan 5, saya izin minum dulu sebentar, nanti saya kembali lagi. Oke, Miss. Iya, Bu, minum aja, Bu. Oke, Miss. Minum. Yang salah Marjan masih ada, Bu. Marjan, Marjan lebaran, Bu. Jawabannya apa, Mel? Mel. Apaan? Jawabannya apa, tuh? Si Umay tahu, Umay. Si Umay tahu. Umay yang tahu, Umay. Umay, Umay tidur. Umay yang tahu, Umay. Umay lagi tidur, Mel. Abang di mana gitu? Posisinya. Kalau ini. Latin tutorial gua, Mel. Bob, Bob, lu jawab, Bob. Yang salah C dong. Nekat. Ayo, Bob, jawab, Bob. Lu jangan malu-malu agama lu. Foto saya. Ini bulu. Si Bumi mau jadi tukang linting. Si Nur cakep banget, si Nur ya, kok. Banget, banget. Bentar ya. Oke, sekarang nomor 4. Mana yang salah? A, B, C atau D? D, D. 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 Oke. D. Oke, ada lagi yang lain? C. Aku sih, Miss. Oke. Okay. Ada lagi yang lain? A. D. Oke, okay, ada yang A juga. Wah, semuanya nih. Oke, okay, sekarang mari kita gali satu-satu ya. Nomor 4 ini subjeknya atau noun-nya itu yang mana? Ini. Scientist. Ya, scientist adalah subjeknya ya. Nah, sekarang kita tentukan. Scientist ini adalah subjeknya plural atau singular? Plural karena S. Iya, ada S-nya. Iya. Berarti dia plural ya, banyak kan. Nah, sekarang banyak. Verb-nya at the medical center ini dia tadi ya, prepositional phrase. Jadi abaikan dalam kasus ini. Is trying. Bisa itu. Ada is di sini. Is trying. Apakah benar kita harusnya pakai is? Harusnya apa? Salah. Are. Are, ya pinter banget. Are. Ini pinter banget. Jadi jawabannya yang? Buset. Very good. Thank you. Kiraan yang C, Miss. Is juga di situ. Nah, yang ini. Okay. Miss, kalau benar boleh pulang kali. Ingat di sini ada kata-kata ini nih. If there is a relationship. Jadi ini adalah? Salah. Relationship. Nah, relationship itu kan. Iya. Berarti dia benar harusnya. Singular, benar. Karena singular. Nah. Eh ya. Ya. Oke? Okay? Clear? Oke, okay, Miss. Thank you. Okay. Now, for explain. Number 5. Nih, ini bentuk yang inverted. Lihat di depan on. Berarti dari sini sampai sini. On the rim of the Kilauea volcano. In the Hawaiian island. Ada in juga di sini. Ada on. Ada in ya. Ada in. Berarti ini bukan real subjeknya. Ini adalah preposition tadi. Nah, tadi ya. Jadi volcano ini bukan subjeknya. Hawaiian Islands juga bukan subjeknya.
Sekarang subjek yang sebenarnya apa? Air. Dari Miss. Ini are the hotel, Aeropolis. Hotel. Hotel, oh, hotel ini nih, teman-teman. Hotel. Okay. Okay. Mari kita breakdown sedikit ya. Push breakdown. Bukan breakdance, breakdown. Oke. Penting, ini adalah bentuk inverted tadi saya bilang ya. Jadi kalimat yang sebenarnya yang mau dia maksud adalah a hotel called itu apa deh? Hotel. Tufel. Bayar dong. Are wondering of the blah 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 in blah blah gitu ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi objeknya adalah yang sebenarnya, subjeknya adalah a hotel. Called the Volcano Hotel ini adalah keterangannya. Sebuah hotel yang bernama Volcano Hotel. Verbnya adalah are. Nah, sekarang kalau kita punya subjeknya a hotel, berarti a hotel itu plural atau singular? Singular. Iya, hotel. A hotel, sebuah singular. Singular, ada e. Iya, sebuah hotel ya. Nah, verbnya apakah benar pakai are? Tidak. Salah. Is. Harusnya is. Betul. Jadi hati-hati sama yang ini bukan subjeknya ya. Hawaiian Island walaupun deketan sama are. Kadang-kadang itu kita gini nih. Oh, ini Hawaiian Island nih deket are nih. Oh, benar kok ini sama plural gitu. Padahal menipu ya, Bu ya. Sebenarnya iya, padahal subjek sebenarnya bukan yang itu, teman-teman. Ini subjeknya hotel ya. Di hotel, iya. Iya, no hotel. Oke. Okay. Sebentar ya, saya cek dulu. Bentar, saya cek dulu. Oke, okay, ini nggak cukup kalau kita nambah kepala. Sekarang kita lanjut aja ke latihannya ya. Nah, sekarang tadi udah sampai sini. Oke, sekarang nomor 6 ya. Oke, nomor 6. The great digital advances of the electronic age such as integrated circuitry and a microcomputer has been planted in tiny chips. Nah, oke. Sekarang, kalian teman-teman lihat nih. Ada the great digital advances of the electronic age. Berarti of the electronic age ini adalah keterangan tambahan. Kita boleh abaikan. Hilangkan. Abaikan. Bukan hilangkan, abaikan. Abaikan. Nah, sekarang such as integrated circuitry and a microcomputer. Sampai sini. Ada kata-kata such as-nya di sini. Berarti ini juga hanya merupakan keterangan. Jadi the real subject-nya adalah ini. This is the subject. Ya, jadi kalau misalnya kita baca ya, the great digital advances such as integrated circuitry and a microcomputer has been planted in tiny chips. Berarti predikatnya atau verb-nya adalah si has ini. Ya, jadi teman-teman harus bisa nih, kalau di TOEFL harus bisa mendeteksi mana sih yang subjek, mana sih yang verb, karena kalimatnya pasti kalimat kompleks. Nah, sekarang kita bingung, cek. Bingung. Makanya pelan-pelan. Nah, si subjeknya singular atau plural? The great digital advances. Plural atau singular? Singular. 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 Ayo, plural, apa? No. Plural, miss, plural. Plural. Kenapa plural? Karena ada es. Betul. Advances. Ya, ada tanda ini. Dianya plural. Nah, sekarang berarti verb-nya juga harus plural. Apakah plural has itu plural atau singular? Has itu singular kayaknya deh. Singular, iya benar. Singular kan, miss, benar. Singular. Singular kan, berarti dia nggak sesuai dong ininya plural, ininya singular, nggak agree. Berarti dia harusnya dia adalah have.
Pastan bener. Itu ya. Iya, yeah, yeah. Lagi. Let's go number 7. Oke. Verbnya ini di ini bukan ini bentuknya bukan inverted sih, tapi kan memang kayak gini bentuknya. Kalau ketemunya there are sama there is gitu ya. Ini pasti subjeknya ngikutnya di belakang. Misalnya there are apa? There are 5 books on the table misalnya. There is a book on the table misalnya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, yang menjadi verb adalah ini kan, are sama is ini kan. Subjeknya adalah yang ini. Yeah. A book sama a book ini, ya. Nah, sekarang ini ada there are. Berarti ini adalah verb-nya. Are ini adalah verb-nya. Are berarti verb-nya bentuknya singular atau plural nih? Plural. Plural, betul. Nah, sekarang kita cari. Mana sih subjek sebenarnya? Teman-teman bisa temukan? Mana sih subjek sebenarnya? Reasons. Ya betul. Subjeknya adalah reasons ya. Nah, oke, reasons. Jadi dari kalimat ini there are many frequently mentioned reasons. Reasons itu subjeknya plural atau singular? Plural. Berarti dia sudah agree ya? Yeah. Ininya plural, ininya juga plural. Nah, sekarang kita lihat klausa setelahnya. Nah, dari sini sampai sini adalah klausa tambahan. Why one out of four arrest involve a juvenile? Nah, ini adalah verb-nya apa? Subjeknya apa? Dari why sama juvenile ini kan ada klausa sendiri. Subjeknya adalah ini ya. Selamat pagi. One out of four arrest. Dari empat penangkapan ya. Nah, teman-teman perhatikan nih subjek ini. For arrest ini kan pasti bentuknya apa nih? Ada empat penangkapan. Plural. Ya. For arrest-nya plural. Tapi subjek itu bukan yang for arrest karena subjeknya adalah one. One out of four arrest. Satu dari empat penangkapan. Jadi one-nya subjeknya. Nah, one ini plural atau singular? Singular. Lagi terus banget. Oke, one-nya adalah singular. Nah, terus verb-nya adalah involve. Nah, ini dia singular. Involve pakai tidak ada s-nya, dia berarti plural. Nah, berarti nggak agree dong verbnya noun-nya singular, verbnya plural, nggak agree. Harus kita ubah menjadi verb singular, yaitu involve. Pakai S ya. Jadi yang salah adalah yang D. Gitu. Bisa dilihat dari juga nggak, Miss? Involve aja benar ini objek. Iya, tapi ini objeknya. Kita lihatnya subjeknya ya. Iya. Oke. Baik, satu lagi ya sebelum kita close session malam hari ini. Oke. Kepler's laws. Ya. Kayaknya tadi ada yang kelewat ya. Oke. Iya. Nah, principle outlining planetary movement ini adalah frase tambahan. Kayak kalau ini kan kadang suka ada style. Hukum Kepler, hukum tentang ya gitu loh. Jadi ini tambahan, jadi ini kita abaikan. Subjeknya adalah ini,
Kepler's laws. Ya. Nah, Kepler's laws ini ingat ada S-nya di sini. Dia plural atau singular? Iya, ada laws juga. Plural. Plural. Plural betul. Nah, sekarang melihat verb-nya, mana verb-nya? Was. Iya. Was. Ini was itu bentuknya singular kan? Singular. Nggak agree dong. Kok plural sama singular? Agree. Nah, makanya dia harusnya adalah were. Ya, jadi ini word. yang salah adalah yang ini. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang gitu teman-teman, ya. Ada satu hal yang perlu hati-hati juga. Wait. Nah, kadang ada noun-noun nih, ini lihat aku lihat ini ya, noun. Tadi kan ini kebetulan tadi laws itu kan memang laws yeah. Ini kan memang dia plural ya. Singularnya dia adalah law gitu ya. Ya. Jadi kan secara struktur bahasa Inggris gitu ya. Kalau singular itu kan biasanya tanpa s gitu ya. Dan plural yeah. Itu adalah ditambahin s kan, book books, eyes, beds, apalagi doors ya gitu ya. Nah tapi ada memang noun yang memang dia aslinya emang udah ada s-nya. Jadi s-nya, ya. Bukan karena dia plural. Contohnya news itu dia uncountable. Berita. Artinya yeah. Sudah berita, bukan new ditambahin s. News sendiri adalah berita, yeah. Tebal. Jadi dia udah dari awalnya pasti bentuknya singular. Walaupun ada s-nya, ya. Atau lagi misalnya economics, kemudian physics, mathematics, ya biasanya apa tentang apa subjek gitu ya. Ada S-nya semuanya di belakangnya. Tapi bukan karena plural, memang dia aslinya katanya memang ada S-nya. Iya, iya, iya. Jadi dia singular gitu ya. Jadi hati-hati, memang ada yang kata-kata S-nya itu berarti plural, ada yang memang kata aslinya memang udah ada S-nya, bukan nah, berarti S-nya. Itu plural. Nah, kalau memang yang kata aslinya sudah pakai S, biasanya dia memakai kata bentuk uncountable. Biasanya dia singular kayak tadi ya, contohnya news, economics. Law di sini apa artinya, Miss? Laws di sini hukum. Oh, buku. Hukum Kepler gitu kan. Hukum Kepler. Oke, jelas ya? Jelas, Miss. Oke, dari jelas, saya jelas. Sekarang sudah mau jam 8, kita waktunya 1 jam, berarti kita absen terakhir ya. Saya stop dulu. Siap, Miss. Nah, sekarang boleh teman-teman nyalakan apa AC apa kamera? Kamera. Oke. Saya ini ya mention ya yang belum nyalakan kamera MZT, Nisani, Heru. Terus Umai. Ika udah. Ya, iya. Debi, Asti Aulia, Indah Novia, Teguh Sukma, Alifuddin Azhar, Bunga Cantika, Hairul Anwar, Fajar. Tolong dinyalakan kameranya. Kalau dianggap enggak mati. Dianggap enggak hadir. M. Zikri, Faton, Bima. Saya panggil lagi ya. Cumai. Sudah. Sip. Oke. Indah Novia. Lagi ngojek. Arifuddin Azhar, Bunga Cantika. Iya, dinyalain dong Arifuddin Azhar kameranya. Nyalain lah kameranya, woi. Nyalain, woi. Harus siap mulai. Pak Haji. Turunkan kamera, Pak Haji. Fajar, Asti Aulia. Oke, saya udah panggil ya teman-teman yang belum nyalain kamera. Jadi sekarang saya akan langsung share aja. Oke, 1, 2, 3. Asim belum nyala, Bu Asim. Jangan gerak dulu. Jangan diganti, jangan dimatiin dulu kameranya. Karena aku masih
ini. Oke. Boleh sebentar. Gaya gak, Bu? Boleh gaya. Hadir, Bu, hadir. Boleh. Sebentar ya. Jamil berisik, Kuy. Oke, kalau misalnya nggak kena pas ini berarti resiko tanggung sendiri. Oke. Karena kan sudah diingatin tadi. Oke, bentar. Saya cek lagi biar nggak ini. Oke, soalnya gerak-gerak sih. Ganti-ganti. Oke. Baik, teman-teman. Udah, saya sudah capture semuanya. Dua halaman. Dari saya untuk pembelajaran hari ini cukup dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Miss. Thank you, Miss. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye. Thank you, everyone. Udah boleh pulang, Miss. Oke. Okay. Bye-bye. Thank you, Miss. Dream. Dadah, Bobby. Asim, gue manggil Asim. Ya. Aku mainnya gacor.